lain yang saya tahu tentang Pak Simon adalah beliau pernah menancapkan satu tonggak sejarah tentang berkembangnya atau sebagai inisiator hutan kemasyarakatan. Beliau mendirikan apa yang namanya Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, FKKM. Sebuah wadah yang sama-sama multi pihak, semua orang yang concern, itu kan harus ada motor penggerak, pemikirnya. Nah, terbentuk FKKM, inilah peran Pak Simon yang besar sebetulnya. Menggerakkan, menstimulan pemikiran-pemikiran ini. Mampu nggak semua pemikiran-pemikiran perubahan melihat kehutanan ini diikat? Nah, pemikiran Pak Simon inilah yang sebetulnya mengikat. Artinya, FKKM sebagai wadah yang terbuka buat siapapun itu mampu mengumpulkan pasel-pasel. Dan Pak Simon itu salah satu perekat dari semuanya, sehingga keberanian untuk pertama kali duduk berhadapan dengan DPR, anggota dewan yang terhormat yang memproses undang-undang kehutanan, itu pertama kali Pak Simon lah yang mendorong kita semua berani duduk setara menyampaikan pemikiran perubahan, sehingga walaupun kalau boleh dibilang dalam tanda kutip waktu itu kita kalah, tetapi minimal publik tahu bahwa ada kelompok, ada satu wadah yang menyampaikan pemikiran yang berbeda dari apa yang dipikirkan pemerintah. Saya kan dosen, jadi saya punya pendapat bahwa salah satu pekerjaan dosen itu nulis. Nah, itu sudah saya latih ketika saya masih jadi asisten dengan menulis buku harian. Nah, kemudian saya punya cita-cita sebelum lulus harus sudah nulis buku. Bukan nulis buku, punya artikel. Dan itu saya lakukan, dan artikel saya dimuat di majalahnya Perhutani Jawa Timur. Menaksir volume kayu bakar dari hutan jati. Setelah itu saya mengalir. Buku saya itu sebetulnya yang pertama itu saya tulis ketika saya kursus di Belanda tahun 76. Bukunya metode inventory hutan itu. Nah, setelah itu terus buku itu terus sebelumnya pengantar kehutanan, lalu pengaturan hasil, lalu apa terus jadi sudah seperti ibaratnya itu sudah ya seperti wartawan itu sudah jadi. Nah, setiap ada pikiran jadi buku, pikiran jadi buku, lihat masalah jadi buku gitu. Ini yang terbit ini ya sudah terbit. Ini terbit tiga kali. Nah, ini sebetulnya yang juga mendesak pengelolaan